Shalom, senang sekali dapat berjumpa lagi dengan saudara semua. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kita semua menjadi terbatas dalam aktivitas kita. Tapi bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita masih tetap dapat beribadah kepada Tuhan. Hari ini, kita akan memulai ibadah hari Tuhan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Saudara siap? Yuk, mari sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang hidup, kami bersyukur di hari ini. Kami dapat datang di hadapan-Mu kembali untuk beribadah di hari yang Tuhan kuduskan ini. Bapa kami berterima kasih untuk kesempatan yang sangat berharga ini. Bapa tolong mampukan kami agar kami dapat mempergunakan waktu yang sangat singkat ini untuk senantiasa memandang hanya kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan dan bukan kepada dunia ini. Pada hari ini ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau yang mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Kau yang menuntun kami dapat masuk dalam pertobatan yang Kau kehendaki. Bapa, sebentar lagi kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Kiranya Kau yang hadir dalam setiap kehidupan jemaat kudus-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya jalan firman Tuhan dapat terbuka lebar di hati kami pada saat ini melalui setiap pujian yang kami naikkan sebentar lagi. Terima kasih Bapa, tolong jamah setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Curahkanlah berkat kesembuhan dan kiranya setiap penyakit dan semua kelemahan tubuh dapat disingkirkan di dalam nama Yesus. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh ibadah kami pada hari ini dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hormat bagi anak domba,
Raja yang mengalahkan kuasa-Mu. Hormat bagi anak domba, Raja yang mengalahkan kuasa-Mu. Hormat bagi anak domba, Raja yang mengalahkan. Sama.
mempersembahkan selain hatiku Tuhan, semua bagimu. Tiada yang bisa ku persembahkan selain hatiku Tuhan, semua bagimu. Haleluya. Biarlah melalui pujian yang baru saja kita naikkan, hati kita semakin mendekat kepada Tuhan. Saat ini, saudara, kita akan masuk ke dalam doa teduh. Saya mau mengajak kita teduh di hadapan Tuhan. Mari kita dengarkan sabdanya dengan penuh hikmat. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau keterlanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami berada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu pun makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sambil tetap berdiri, jemaat Tuhan, mari kita mendeklarasikan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Mari kita perkatakan deklarasi iman ini dengan segenap hati kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara semua dipersilakan untuk duduk. Sekarang kita akan saling bertanggapan. Di sini kita akan saling memperkatakan firman Tuhan secara bergantian.
Saudara, mari kita renungkan bersama-sama sambil kita mengucapkan setiap firman. Kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Biarlah kita menerima setiap perkataan firman ini di dalam hati kita. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaanmu, demi keadilanmu. Janganlah berperkara dengan hambamu ini. Sebab di antara yang hidup, tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencapakan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Hidupkanlah aku oleh karena namamu, ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilanmu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setiamu. Dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hambamu. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, saya percaya firman Tuhan akan memberkati kita semua pada hari ini. Firman Tuhan yang menasehati, firman Tuhan yang menghibur dan menguatkan kita. Kiranya melalui firman Tuhan kita semua dapat semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita semua. Karena itu saudara, penting untuk kita semua mengesampingkan hal-hal yang kira-kira bisa mengganggu konsentrasi kita. Siapkan catatan saudara. Nah, sambil mencatat, saya percaya saudara tidak mudah melupakan setiap firman yang disampaikan. Amin. Nah, sebelumnya saudara, KUR akan mempersembahkan sebuah pujian. Mari kita dengarkan bersama-sama dan menerima kasih karunia Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan.
Shalom saudara, mari kita mulai dengan berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari Tuhan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Biarlah di hari Tuhan yang Kau kuduskan ini, kami dapat sungguh-sungguh meresponi kasih dan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah kami dapat disadarkan betapa singkatnya waktu yang tersisa dalam kehidupan kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana untuk melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Bapa, kiranya tolong usir segala hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Biarlah kami semakin disempurnakan hari demi hari dalam kehidupan kami semua, sampai pada akhirnya kami disucikan menjadi kudus dan tak bercacat pada kedatangan-Mu yang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman hari ini diambil dari Matius 7 ayat 21 sampai 23, saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Inilah firman Tuhan, amin. Sekali lagi shalom saudara. Tuhan kita Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, artinya, akan ada orang-orang yang tidak diakui meskipun berseru Tuhan Tuhan. Ya, merasa aku percaya Tuhan, aku sudah beribadah kepada Tuhan, memberi persembahan kepada Tuhan, melayani Tuhan. Tapi pada akhirnya Tuhan tidak mengakui orang-orang tersebut. Nah saudara, ini ayat yang sangat-sangat menyeramkan. Ya, berseru kepada Tuhan, bernubuat, menyembuhkan penyakit, mengunjungi orang sakit. Ya, ini adalah orang-orang yang setia dengan segenap kekuatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan demi Tuhan. Nah maka orang yang seperti ini pasti akan berpikir, aku pasti masuk sorga. Tapi Tuhan malah berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, Tuhan tidak mengakuinya, sehingga tidak bisa masuk ke kerajaan sorga. Nah maka bagaimana agar kita tidak menjadi orang-orang yang tidak diakui Tuhan? Penting sekali saudara. Bagaimana agar kita diakui Tuhan dan dikenal Tuhan? Ya, poin pertama kita akan lihat, siapakah orang yang tidak diakui Tuhan? Yang pertama adalah orang yang munafik. Ya, orang munafik adalah orang yang kelihatannya saja benar di mata orang, tapi sebenarnya Tuhan tidak melihatnya sebagai orang benar. Ya, karena di dalamnya tidak seperti itu. Jadi munafik artinya luar dan dalam ini berbeda. Berpura-pura. Pura-pura mengasihi padahal tidak mengasihi. Ya, firman memperingatkan agar kita tidak menjadi orang percaya yang munafik, yang menipu orang-orang seolah-olah dirinya suci, seolah-olah dirinya kudus, padahal terus-menerus hidup dalam hawa nafsu. Nah, jadi munafik itu ibaratnya besi yang dilapisi emas atau perak luarnya. Nah, jadi jika seperti ini tidak akan tahan lama, saudara. Karena lapisan emasnya ini akan terkelupas dan sebentar saja akan berkarat. Nah, kita harus bertobat dari gaya hidup yang munafik ini. Ya, munafik sudah menjadi gaya hidup, sudah menjadi karakter, sudah terbiasa dengan hidup munafik. Nah, kita harus sungguh-sungguh bertobat dari kehidupan yang seperti ini. Nah, Yesus sungguh-sungguh memperingati kita agar kita membersihkan bagian dalam. Ya, agar kita jangan munafik maksudnya. Nah, jika tidak, kita akan menerima celaka, saudara. Nah, contoh, di hari-hari biasa berpura-pura tenang dan ramah, tapi saat terusik sedikit saja, baru kelihatan sifat aslinya, saudara. Keburukan dan kekerasannya keluar. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena bukan emas murni. Ya, hanya dilapisi emas saja. Tapi sebenarnya bukan emas. Nah, seperti perhiasan-perhiasan imitasi yang hanya dilapisi warna emas, saudara. Ketika dipajang di toko, wah itu bagus sekali. Tapi setelah dibeli dan dipakai, gak lama akan mengelupas. Sehingga warnanya akan ganti, akan menjadi pucat. Kelihatan warna aslinya. Nah, bahkan ada yang di dalamnya ternyata plastik. Nah, jadi belum lama dibeli, lapisan luarnya akan terkelupas. Dan karena malu untuk dipakai, akhirnya dibuang, saudara. Nah, maka seperti itu. Kita harus membuang segala kemunafikan, saudara, dalam hidup kita. Yang berpura-pura mengasihi Tuhan.
Ya biarlah kita hanya tidak menjadi orang percaya yang hanya dilapisi emas saja, melainkan menjadi orang percaya yang bagaikan emas murni. Ya, maka kita harus lahir kembali menjadi pribadi yang baru di dalam roh, yaitu di dalam firman. Ya, Yesus berkata hanya orang-orang yang murni seperti ini yang bisa masuk ke kerajaan Allah. Lalu yang kedua, orang-orang yang tidak diakui Tuhan adalah orang yang tidak setia. Nah saudara, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seorang tuan yang ingin pergi ke luar negeri, lalu ia memanggil hamba-hambanya, ia mempercayakan hartanya untuk diusahakan oleh hamba-hambanya. Nah lalu tuannya ini pulang kembali untuk menerima hasil keuntungannya saudara. Nah hamba yang dipercayakan 5 talenta, hamba yang dipercayakan 10 talenta, mereka menghasilkan keuntungan bagi sang tuan. Nah si tuan sangat berkenan dan berkata, kalian hambaku yang baik dan setia. Nah tapi kepada hamba yang menerima 1 talenta saja, sang tuan berkata, hamba tersebut adalah hamba yang jahat dan malas. Nah si tuan tidak mengakuinya saudara. Ya mari kita baca Matius 25 ayat 26-28. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Nah saudara, kenapa hamba ini tidak mengusahakan talenta yang sudah dipercayakan sang tuan kepadanya? Ya dia tidak mengusahakannya sehingga Tuhan sang tuan tidak berkenan saudara, dan marah kepada hamba tersebut. Nah jadi pertanyaannya, kenapa si hamba ini tidak mengusahakan atau mengerjakan talenta ini saudara? Nah kenapa? Karena tidak menyadari nilai talenta ini sehingga dia sulit untuk setia, sehingga dia tidak ada dorongan untuk bekerja, untuk mengusahakannya saudara. Jadi karena hamba tersebut tidak mengerti betapa besarnya nilai talenta tersebut. Nah hamba yang jahat dan malas ini meremehkan dan mengentengkan perkara kecil. Nah biarlah kita semua tidak meremehkan dan mengentengkan kehendak-kehendak Tuhan. Ya kita harus menganggap serius pada kehendak Tuhan. Kita harus setia melakukannya. Nah contoh, kalau ada urusan atau pekerjaan yang mendadak, tapi itu terjadi pada jam-jam ibadah, saudara. Maka kita harus memprioritaskan Tuhan, yaitu ibadah. Tapi jika kita merasa masa bodoh dan berpikir, kalau ada sisa waktu saja baru aku ibadah dan melayani lagi. Ya kalau aku ada waktu baru aku mau belajar firman atau terima firman. Nah saudara, kalau seperti ini tanpa disadari, kita menjadi hamba yang jahat, yang tidak mengusahakan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah apa yang terjadi dengan orang yang meremehkan dan menomorsekiankan kehendak-kehendak Tuhan ini, saudara? Jika seperti ini, Tuhan berkata, kita menjadi hamba yang jahat dan malas. Dan akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, jadi kita harus ingat, akhir dari orang yang tidak setia. Ya, akhir dari orang yang malas dan mengentengkan kehendak Tuhan. Tidak memprioritaskan kehendak Tuhan. Ini sama seperti gadis bodoh yang malas mempersiapkan minyak. Yang mempelai pria, yaitu Yesus Kristus, tidak mengenal orang-orang yang seperti gadis bodoh ini. Nah mari kita semua segera bertobat dan menjadi hamba yang rajin, hamba yang setia terhadap segala kehendak Tuhan, terhadap segala firman Tuhan, dan menghasilkan banyak buah-buah kebenaran, saudara. Lalu yang ketiga, orang-orang yang tidak diakui Tuhan adalah orang yang tidak menerima meterai dari Roh Kudus. Nah Alkitab mengajarkan kita, kalau kita tidak menerima meterai Roh Kudus, nah, maka pada hari kesengsaraan, di hari akhir, kita tidak akan bisa bertahan di akhir zaman, saudara. Maka akan menerima penghakiman di akhir zaman. Nah, di akhir zaman, malaikat turun dengan membawa meterai Allah. Lalu segala kesengsaraan ini ditahan sampai meterai tersebut selesai dicap pada dahi hamba-hamba Tuhan. Nah, bagi yang tidak menerima meterai, maka akan mati. Ya, mari kita baca Wahyu 7 ayat 2-3. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada 4 malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut
atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Nah saudara, kita sudah belajar meterai ini artinya bukan meterai hurufiah. Tapi ini menunjuk kepada firman Tuhan. Nah sekarang mari kita baca Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon. Melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Nah saudara, Tuhan memerintahkan hanya orang-orang yang tidak menerima meterai di dahinya saja yang dirusak. Nah jadi apakah kita bisa berpikir kita bisa luput di akhir zaman ini tanpa meterai Tuhan? Ya. Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Allah, satu iota atau satu titik pun dari firman Tuhan tidak akan hilang dan semuanya pasti akan digenapi. Nah jadi mulai hari ini, ya kita tidak boleh mengentengkan firman dan ibadah. Nah kenapa saudara? Saat kita menerima firman, saat kita sungguh-sungguh beribadah dengan benar, kita sedang menerima meterai Tuhan. Nah selagi tubuh kita masih sehat, biarlah kita menggebu-gebu untuk percaya, banyak berdoa, banyak baca Alkitab, rajin beribadah, dan dengan segenap hati melayani tubuh Kristus yang adalah gereja dan antusias untuk menginjil. Amin. Nah saudara, sekarang kita akan lihat poin besar kedua, siapakah orang yang diakui oleh Tuhan? Nah kita akan lihat contoh orang yang diakui Tuhan. Yang pertama, Nathanael. Ya. Yesus mengakui Nathanael adalah seorang Israel yang sejati, yang tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Yesus melihat lubuk hati di dalam diri Nathanael ini. Yesus melihat lubuk hati Nathanael yang tidak ada kebohongan dalam hatinya. Nah, jadi Nathanael ini adalah orang yang sungguh-sungguh berusaha untuk percaya, saudara. Untuk percaya Tuhan dengan baik. Nah dikatakan di dalam Nathanael ini tidak ada kepalsuan. Nah jadi dia bukan orang yang licik, yang suka bohong. Nah kita harus menjadi orang yang tulus seperti Nathanael ini. Mari kita baca Mazmur 11 ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Jadi saudara, ketika kita menjadi orang yang tulus seperti ini, maka kita akan memandang wajah Tuhan seperti Nathanael. Nah saudara, tolong jangan salah paham arti dari tulus ini saudara. Ya, ini bukan seperti ini. Aku ya orangnya memang gak benar. Ya, jadi aku gak sumput-sumputin kok. Nah lalu kita terus-menerus hidup gak benar saudara. Tanpa disumput-sumputin. Ini bukan tulus yang Alkitab maksud. Nah, maksudnya tulus adalah lawan kata dari munafik. Tulus yaitu murni, bagaikan emas. Luar dan dalam sama. Hidupnya benar di dalam firman. Jadi benar-benar hidup di dalam firman. Benar-benar hidup di dalam iman saudara. Nah jika seperti ini maka Tuhan mengakui kita. Dan kita bisa melihat wajah Tuhan. Nah lalu contoh yang berikutnya, orang yang diakui Tuhan adalah Cornelius. Mari kita baca ini di Kisah 10 ayat 1-4. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Nah, jadi Cornelius ini adalah seorang kafir, seorang bukan Israel. Dia adalah perwira pasukan Roma. Nah dikatakan bahwa semua doa dan sedekahnya telah naik ke hadirat Allah. Dan Tuhan mengingatnya. Jadi Tuhan mengakui Cornelius. Karena Tuhan mengakui Cornelius maka Tuhan mengutus malaikat kepadanya. Nah biarlah seluruh tindakan kita menjadi tindakan yang diakui oleh Tuhan. Amin saudara. Nah ketika kita berbicara dengan orang, apakah Tuhan mengakui kata-kata yang kita ucapkan? Atau Tuhan malah tidak berkenan dengan percakapan kita? Nah apakah usaha yang kita lakukan ini adalah usaha yang diakui oleh Tuhan? Apakah kita membesarkan anak-anak dengan cara yang diakui oleh Tuhan? Atau apakah doa-doa kita ini berkenan dan diakui oleh Tuhan atau tidak? Tuhan mengakui doa Cornelius. Maka Tuhan menyuruh malaikat untuk segera pergi kepada Cornelius untuk menyampaikan pesan ya bahwa Tuhan telah mendengar doamu. Menerima sedekahmu.
Dan Tuhan mengirim Petrus untuk mengajarkan firman Tuhan. Dan ketika Cornelius dan seluruh isi keluarganya sungguh-sungguh menerima firman Tuhan, Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada Cornelius dan keluarganya. Dan mereka semua dibaptis. Nah, ini semua dicatat di Kisah pasal 10. Ini luar biasa kan, saudara? Saudara, hidup kita di bumi ini adalah kehidupan iman. Kita harus menjalani kehidupan iman, bukan kehidupan daging. Aku di bumi ini kan cuma sementara saja. Gak lama kok. Aku gak mau sia-siakan hidup ini. Aku mau menikmati sesuai dengan keinginanku. Mumpung aku masih bisa. Kalau enggak ya kapan lagi? Nah saudara, kita harus sadar, hidup kita di bumi ini adalah kehidupan iman yang dipimpin oleh firman. Kehidupan kita di bumi ini bukan dijalani dengan keinginan kita. Nah jika seperti ini namanya kehidupan yang duniawi. Kehidupan yang seperti ini adalah maut. Ya marilah kita semua menjadi orang-orang yang seperti Cornelius, yang hidupnya takut akan Tuhan, yang hidupnya berlimpah dengan kasih, yang rajin berdoa, dan yang mau belajar firman Tuhan. Kalau hidup kita seperti Cornelius seperti ini, saudara, ini adalah kehidupan yang sangat berkenan dan diakui Tuhan. Nah, jadi kita harus sungguh-sungguh mempergunakan sebaik-baiknya dengan maksimal hidup kita di bumi ini yang sangat singkat, saudara, seperti Cornelius. Nah, setiap langkah kaki, setiap nafas kita, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Maka ini sungguh luar biasa kan, saudara. Nah, saudara, di Kisah 10 dikatakan, Tuhan telah mengakui Cornelius dan keluarganya dan Tuhan menuntun keluarga tersebut melalui firman Tuhan. Ya, mereka dengan sukacita dan sungguh-sungguh mau dituntun oleh firman Tuhan. Saya sungguh-sungguh berdoa agar keluarga saudara semua, pribadi saudara semua, dapat menjadi keluarga yang seperti Cornelius yang diakui oleh Tuhan seperti ini. Sehingga dalam segala hal yang saudara lakukan, seluruh kehidupan saudara, seluruh kehidupan keluarga saudara diakui oleh Tuhan. Amin. Saudara, hidup di dunia yang singkat ini, kita harus mempersiapkan akhir kan. Ya, buat apa hidup dengan hebat sukses di dunia ini, orang-orang melihat hidup kita hebat, tapi pada akhirnya Tuhan tidak mengakui kita. Buat apa saudara? Tapi walaupun kita bukan siapa-siapa di dunia ini, walaupun orang-orang dunia ini melihat kita, ya di mata mereka kita bukan orang yang hebat, kita bukan siapa-siapa. Tapi yang penting adalah kita harus menjaga iman kita sampai akhir. Sehingga mulai hari ini kita harus paling memprioritaskan kehidupan iman yang sungguh-sungguh. Amin, saudara. Nah, mari kita segera menjalani ini, saudara. Kehidupan iman yang seperti ini hanya dengan kasih karunia Tuhan. Nah, jika tidak segera dan hanya menunda, nah maka percayalah saudara, kita hanya akan semakin tenggelam ke dalam dunia dan semakin sulit untuk menjalani kehidupan iman karena semakin tenggelam. Nah, kalau seperti ini dibiarkan saudara, enggak cepat-cepat bertobat, pada akhirnya kita bisa gagal di tengah jalan. Nah, mari kita sungguh-sungguh mulai hari ini, mulai sekarang ini saudara, Mari kita sungguh-sungguh sehingga kehidupan kita semua diakui oleh Tuhan dan menerima pujian dari Tuhan, menerima kerajaan sorga. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang sungguh baik, tak habis-habisnya syukur kami atas kasih karuniamu. Bapa, hari ini kami merenungkan bahwa meski kami katakan kami percaya Tuhan, tapi apakah iman kami adalah iman yang diakui Tuhan atau tidak? Bapa, melalui firman hari ini, kami dapat semakin disadarkan bahwa seringkali kami menjalani kehidupan yang tidak diakui oleh Tuhan. Maka Bapa, tolong ampuni kami. Bapa, hari ini kami mau bertobat atas segala dosa dan kejahatan kami. Tolong agar kami semua bisa menjadi orang-orang yang diakui dalam segala hal. Dan kami dapat menerima kasih karunia Tuhan dan menjadi orang-orang yang benar, yang percaya Tuhan dengan benar. Bapa, tolong agar kami semua menjadi orang-orang yang terbangun dan berjaga-jaga setiap waktunya. Tolonglah agar keluarga kami semua diakui oleh Tuhan. Jika ada keluarga yang sakit, Tuhan, kiranya Engkau menumpang tangani dengan tangan yang berlumuran darah, sehingga dengan kuat kuasa firman-Mu mengusir segala sakit, penyakit, kegelapan, dosa-dosa, permasalahan yang ada. Dengan meninggikan nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara diberkati lewat firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Amin ya saudara. Firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Apa yang Tuhan ucapkan akan berhasil melakukan kehendak-Nya. Amin. Saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan persembahan dengan penuh syukur dan sukacita.
Biarlah seluruh persembahan kita dapat berkenan kepada Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh dengan kasih setia, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar atas kami. Terima kasih Engkau telah menuntun kami semua untuk mendekat kepada Tuhan. Bapa, melalui firman Tuhan pada hari ini, kami semua mendapatkan kekuatan yang baru. Bapa, tolong bantu agar kami dapat mentaati setiap perintah-perintah-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di akhir zaman. Bapa, sebentar lagi kami mau memberikan persembahan yang telah kami persiapkan sebelumnya. Bapa, kami bersyukur dan kami mau mengembalikan apa yang telah Kau percayakan kepada kami. Bapa, tolong Kau pakai persembahan ini untuk pekerjaan secara penebusan-Mu. Kiranya kami semua dapat terlibat sepenuhnya dalam memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur. Amin. Saudara, saya akan menyampaikan warta untuk minggu ini. Yang pertama, jadwal ibadah hari Minggu, ibadah hari Tuhan yang dilakukan secara online, akan ditayangkan setiap hari Minggu jam 7 pagi. Saudara bisa mengikutinya lewat aplikasi YouTube di channel GPBSI Bandung. Supaya kita tidak ketinggalan, saudara dapat menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Warta yang kedua, saudara jangan melewatkan pelajaran Alkitab melalui seri Sejarah Penebusan karangan Pendeta Abraham Park setiap hari Selasa jam 7 pagi melalui YouTube di channel GPBSI Bandung. Warta yang ketiga, kami mengundang saudara semua untuk bergabung dalam komsel virtual yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Khusus untuk kaum wanita, komsel diadakan setiap hari Selasa pada pukul 7 malam. Dan khusus untuk kaum pria, komsel diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan juga untuk komsel anak-anak akan diadakan setiap hari Jumat pada pukul 5 sore. Saudara yang rindu untuk bergabung dalam komsel ini bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Warta keempat, kami membuka kelas pelajaran online sejarah penebusan. Nah, bagi saudara yang rindu untuk belajar seri sejarah penebusan, perlu kami infokan kelas ini diadakan secara rutin dan sistematis. Kelas pelajaran ini gratis. Dan peserta yang mengikuti pelajaran online ini akan mendapatkan buku seri sejarah penebusan dan sertifikat. Berikutnya saya akan membacakan rambu iman tahun 2021, yaitu gereja yang mewujudkan pemulihan besar di dalam sejarah penebusan dengan iman yang naik terbang bagai Raja Wali. Saudara, jika saudara mempunyai pertanyaan dan permohonan doa, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui pesan WhatsApp di nomor yang tertera di layar ini. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk bergabung melalui sosial media kami, yaitu di Instagram di @gpbsi_bdg dan YouTube di channel GPBSI Spasi Bandung. Nah, akhirnya kita tiba di penghujung ibadah pada hari ini. Saya mengundang saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan doksologi dan menerima doa berkat.
kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang berkelimpahan dari Allah Bapa kita, dan tuntunan, persekutuan, pengaruh, penghiburan, pertolongan Roh Kudus mengaruniakan saudara semua untuk menjalani kehidupan iman yang diakui Tuhan dalam segala hal. Biarlah berkat ini menyertai saudara semua yang menyembah hari ini, seluruh isi keluarga saudara semua, pekerjaan, usaha, kesehatan, sekolah, bangsa negara Indonesia, dan Gereja Bukit Sion Indonesia. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.